Saudara, tahukah kalian bahwa pada tahun 2019 ini PDAM Tirta Segah kembali ditetapkan sebagai PDAM terbaik tingkat nasional kategori pelanggan 10.000 hingga 20.000. Kembali ditetapkannya PDAM meraih predikat terbaik tak pada tahun 2019 di bawah kepemimpinan Saiful Rahman ini mengulangi apa yang sudah dicapai oleh pendahulunya almarhum Adib Mulyadi. Apa yang membuat Saiful Rahman mampu meraih predikat itu kembali? Tentunya banyak hal, saudara. Namun yang paling fenomenal dari capaian Saiful Rahman adalah kurang dari 1 tahun kerjanya, ia sudah mampu menaikkan cakupan pelayanan hingga 3.300 lebih sambungan rumah. Bahkan capaian ini yang ia lakukan kurang dari 1 tahun, rasionya 67% dari apa yang dilakukan pendahulunya dalam 3 tahun kerjanya. Saksikan liputannya, saudara. Baik, Pak Saiful, kita hari ini diskusi santai aja kaitannya dengan PDAM. Kebetulan kami lama main-main ke sini. Ya. Jadi selama 1 tahun lebih kami tidak main ke sini. Tentu kami rindu, pengen tahu sampai sejauh mana. Standar kelayakan air minum PDAM itu kelas Segah sendiri seperti apa, Pak? Kalau air minum, kita terikat dengan Permenkes 49 tahun 2010. Kurang dari situ kita kena tegur kita. Kenapa Anda mendistribusikan di luar dari air baku? Nah, meskipun itu masih harus dimasak. Kendalanya adalah, saya pernah iseng kemarin waktu saya bandingin waktu ke Jepang, air PDAM-nya di Tokyo dengan air PDAM-nya di Toyama, ada provinsi lagi yang pusat elektronik di sana, saya bawa ke Indonesia. Memang ini nggak standar sih, karena berapa hari kita sudah masak. Betul. Nah, cuma saya iseng aja. Nggak beda sampelnya lah. Nah, saya uji di ini, diuji di lab kami, lab sederhana lah, belum terakreditasi. Itu kualitas airnya hampir mirip aja, turbiditi apa segala macam itu mirip aja dengan yang di Jepang. Bedanya, yang di Jepang itu sudah di keran, kami masih di reservoir. Tantangannya adalah begitu dia dialihkan ke pelanggan, melewati pipa, ada pelanggan yang komplain, Pak, jangan terlalu jujur lah PDAM ini, kenapa? Masa air sungai dialihkan air sungai lagi? Nah, sebenarnya bukan air sungai dialihkan air sungai. Di pipanya mungkin ada tanggapan. Ada komplain dari masyarakat, saya langsung tanggapin. Saya kan biasa mengaktifkan medsos itu, Facebook apa segala macam, walaupun kadang-kadang nggak selalu online ya, dan berada sini, tapi saya upayakan, saya respon lah. Nah, kalau kita lihat dia di pipa, apa di IPA, di instalasi kita, saya lihat kan Pak, ini gambar-gambarnya Pak. Jernih Pak. Kenapa Bapak di situ jadi keruh? Karena dekat Bapak itu ada proyek pemasangan ya, lah, refiner. Yalah. Ya, kemudian bocor, airnya masuk ke situ. Nah, ini yang masih jadi kendala kami. Di Jepang itu bisa di bawah 5% kebocoran. Di kita, PDAM Berau itu punya kebocoran 15% kemarin. 15% itu dianggap prestasi oleh teman-teman yang lain. Betul. Sebab maklum kita, sebab Permendagri 47-nya 20%. Iya kan, 20%. Ya. Jadi wajar gitu. Masih prestasi. Di bawah mana nasional. Padahal 15% tadi bisa masuk debu, apa endapan, bisa masuk lumpur, bisa masuk macam-macam. Dan itu pun mengherankan bagi saya, sebab kita pipa induk kita baru. Nah, andai pipa induk kita mungkin sudah zaman lama. Sebagai masih ada, yang PPC masih ada. Masih ada beberapa, ya itulah yang kadang-kadang masih bocor. Nah, di tempat-tempat lain itu kebocoran sampai 40%, 48%. Betul. Nah, saya bilang ke beberapa teman-teman di mitra-mitra perusahaan-perusahaan yang lain, saya bilang PDAM ini perusahaan yang ajaib. Kami dengan audit BPKP terakhir kemarin, yang sekarang jadi audit kinerja ini, untung itu dianggap sangat-sangat minim sekali, hanya 7%. Cari bisnis mana yang untungnya 7%, bisa nggak dia survive? Nah, PDAM itu survive, saya bilang karena banyak orang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan PDAM tetap jalan. Susah kalau jadi PDAM Ustaz. Kita lanjut Pak Saiful. Apapun yang kita diskusikan ini, akhirnya tolak ukur besar sebuah kinerja di PDAM dari sekian banyak tolak ukur indikator kinerja Permendagri 47 ya,
Tentu saja yang paling utama kita bicara pasti cakupan pelayanan. Sehebat apapun kita mengelola kinerja yang lain, ketika masyarakat teriak belum dapat pelayanan, maka berarti tetap miss juga, Mas. Maka saya mau tertarik bicara cakupan pelayanan. Sejak zaman Pak Saiful memimpin hampir satu tahun ini, berapa cakupan pelayanan? Ya, waktu awal saya memimpin waktu Januari 2019 kemarin, kita masih 51%. 51%. Alhamdulillah sekarang agak lebih sedikit. 51% cakupan pelayanan SM-nya berapa? Itu 19.000, sekitar 19.358, kalau nggak salah. Ada di sini angkanya, 19.000 sekian. Jadi sekarang sudah lebih dari 22.000 sampai 23.000. Bahkan kalau mungkin ini masih data yang saya cek tadi, masih data November. Harapan saya cakupan mungkin layanan berapa? Cakupan layanan masih belum kita hitung karena itu pakai asumsi dia. Jadi satu SR itu bisa melayani berapa jiwa. Kalau kita punya pakai standar yang lama itu yang digunakan sebelumnya itu meningkat jadi 58%. 58 hampir 59%. Jadi kenaikan sekitar 8-9% dalam jangka waktu 1 tahun ini. Artinya kan Pak Saiful memimpin cakupan layanan naik 3.000 lebih SR-nya. Ini cakupan layanan kita mampu. Iya, artinya mencakup sampai 58 sekarang kan. Iya. Pertanyaan saya sederhana Pak Saiful, sejak tentang Pak Saiful memimpin itu ada nambah kapasitas produksi? Nambah kapasitas produksi ada kita di zaman Pak Saiful. Oh, di zaman saya nggak ada. Artinya nggak ada kan? Kalau memang nggak ada, yang menarik bagi saya untuk saya ketahui adalah bagaimana inovasi Pak Saiful dengan tidak menambah kapasitas produksi, cakupan pelayanan masih bisa bertambah. Iya. Jadi ya itulah salah satu manfaat saya bilang tadi, saya bukan orang yang cerdas, tapi saya pembelajar. Jadi saya rajin sekali lewat WA, lewat apa, menghubungin senior-senior saya di Perpamsi, Persatuan Usaha Air Minum, direktur-direktur yang lain yang senior-senior itu mau berbagi. Makanya saya tahu data Samarinda berapa, data Balikpapan berapa, dan saya hitung, kalkulasikan berapa sih konsumsi orang, berapa air kita tersedia. Sederhana sebenarnya. Nah ini yang saya coba yakinkan dengan teman-teman di awal, mereka memang khawatir, Pak nanti nggak ada. Ketersediaan air nggak cukup. Ketersediaan air nggak cukup. Saya bilang, Pak kita pakai data. Jangan hanya pakai asumsi. Nah, kemudian kita hitung, akhirnya kita sepakat, bisa nambah. Berapa nambahnya? Sekian. Nanti kita, saya bilang, kita cek. Kalau dia udah mulai nyendat, stop dulu kita. Sampai hari ini ada nyendat? Alhamdulillah, lancar. Nah, jadi memang ada beberapa yang kita agak sulit, misalnya di daerah, beberapa titik ya, kayak di Albina itu misalnya. Tapi itu sebenarnya kalau saya ngeliat sih lebih karena valve management kita aja. Nah, manajemen valve, manajemen yang saya jelaskan pernah itu sebelumnya ada tentang DMA, itu district meter area. Itu bagaimana mengelola satu area ini supaya tekanannya optimal. Nah, cuman ini memang perlu duit, perlu dana. Nah, saya perbandingan dengan Banjarmasin, itu satu DMA, itu dia mengeluarkan anggaran antara 500 sampai 1 miliar. Di Berau DMA-nya itu ada sekitar 16. Jadi kita nggak kebayang, 16 miliar hanya untuk mengatur tekanan, belum nama pipa. Supaya tekanan yang ada dekat dengan pipa, dengan instalasi, dengan tekanan yang 5 km dari instalasi sama. Itu yang jadi tantangan kami sebenarnya. Artinya sekarang ini kan kenaikan cakupan pelayanan yang Pak Saiful lakukan, menurut kami dengan inovasi yang sederhana itu, tapi manfaatnya luar biasa, sampai harus 3.300 lebih warga yang tadinya tidak bisa dilayani, sekarang bisa dilayani. Lalu, dengan kondisi yang ada sekarang, Pak Saiful masih bisa dimaksimalkan untuk tahun depan, sisa tahun ini maupun tahun depan, supaya betul-betul dengan kapasitas produksi yang ada, betul-betul bisa beroperasi maksimal, masih bisa dimaksimalkan. Untuk tahun depan, saya harus investasi untuk membangun manajemen tekanan tadi. Dari sisi kapasitas air cukup, karena asumsi saya, kalau asumsinya saya itu cuma 1 liter per detik itu kali 70. Jadi kalau 100 liter per detik berarti kali 70 berarti sekitar 7.000 langganan. Nah, kalau PU 1 liter sebenarnya 100. Karena ukuran di Jakarta mungkin rumahnya kepepetan. Nah, 100. Nah, ini dari sisi itu kita cukup. Tapi dari sisi tekanan, ini yang kita perlu atur.
Nah, untuk mengatur tekanan ini, kita beli PRV namanya, pressure reducing valve. Itu kalau kita punya dua saluran gini, dia bisa ngatur di sini berapa ribu pelanggan, di sini 2.000, di sini berapa pelanggan, 5.000. Dia akan memperbesar yang di sini secara otomatis tekanannya. Kenapa harus tekan? Karena kan secara topografi, apalagi pelanggan terbanyak kan pasti di tiga kecamatan terdekat. Kalau lihat topografi, tidak terlalu berbukit. Iya, tapi secara jarak. Jarak. Nah, itu yang kita punya perhitungan namanya EPANET. Nah, EPANET ini software yang dibuat oleh Amerika, pemerintah Amerika yang bisa membantu kita menghitung berapa tekanan sampai di ujung. Kita punya pompa misalnya 80 headnya 80 meter, berapa kW dan seterusnya. Itu kita masukkan dalam software tadi. Kemudian pipa kita gunakan apa? PPC misalnya. Oh, PPC hanya 80. Oh, pakai HDPE. Oh, HDPE 120 misalnya. Karena kan gesekan antara air dengan pipa kan beda-beda. PPC beda, gesekan air di HDPE beda, beda jenis besi juga beda. Nah, itu dimasukin semua parameternya, kita klik run, langsung kelihatan di ujung sana sisa 5 meter. Di ujung sini minus 2 meter. Berarti nggak akan sampai nih. Meskipun dia datar, dengan tekanannya tadi, dan belok-beloknya tadi, dia nggak akan sampai ke yang minus 2 meter. Nah, ini yang kita harus atur saat di drawing ini. Dan itu yang memang tantangan kami ke depan. Jadi, dengan air yang ada sekarang ini, kapasitas produksinya cukup. Tapi tantangannya adalah bagaimana mengatur tekanan tadi. Nah, itu yang saya berharap sih kesadaran masyarakat untuk membayar air tepat waktu, terutama yang piutang-piutang, supaya kami bisa kumpulkan uang itu untuk tetap survive dengan kapasitas produksi tadi. Nah, ini yang kita harapkan betul dukungan masyarakat tadi yang saya bilang tantangan yang paling besar adalah bagaimana meyakinkan masyarakat tentang pentingnya air. Oke. Selamat bekerja, Pak Saiful. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Sukses.